عند الطائرة. واحد مرة بابا Pemirsa Mosaik Islam, saat ini total pengungsi Suriah sudah mencapai 4 juta jiwa. Perang saudara yang dimulai pada bulan Maret tahun 2011 lalu menjadi pemicunya perang yang melibatkan pendukung Presiden Bashar al-Assad dengan anti pemerintah. Di balik peperangan merebut kekuasaan, banyak kejadian pilu harus dirasakan para pengungsi. Seperti perlakuan buruk negara yang dituju, hingga musibah kapal yang ditumpangi tenggelam di laut. Berikut sepenggal kisah menyisakan duka saat perjuangan para pengungsi Suriah mencari suaka. Mosaik Islam, kisah pertama ini sangat menyedihkan dan menjadi perhatian dunia. Sebuah foto penemuan jasad bocah pengungsi berusia 3 tahun Aylan Kurdi tersebar ke seluruh dunia dan mendapat tanggapan dari banyak pengguna media sosial. Aylan adalah salah satu korban tenggelam setelah kapal yang ia dan keluarganya tumpangi menuju Yunani terbalik di tengah lautan. Turut serta dalam kejadian ini ibu Aylan dan sang kakak Galip yang berusia 5 tahun. Hanya sang ayah Abdullah Kurdi yang selamat dalam tragedi ini. Di tengah kesedihan, sang ayah akhirnya harus merelakan sebagian harapannya musnah ketika ia mengubur 3 anggota keluarganya. Harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik untuk keluarga berganti menjadi hidup sebatang kara. Kedua juga menjadi pusat perhatian yang tidak kalah menghebohkan. Duka para pengungsi terjadi saat ratusan imigran asal Suriah melarikan diri dari Kamroska menuju perbatasan Hungaria-Serbia. Mereka berusaha lolos dari kejaran polisi bersenjata pentungan yang mencoba mencegah para imigran melewati perbatasan. Dalam peristiwa ini, seorang juru kamera perempuan Petra Laszlo melakukan tindakan kriminal. Petra Laszlo menendang anak muda pengungsi yang sedang menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, juru kamera perempuan dari stasiun televisi Hungaria N1 TV itu kembali menjegal pasangan ayah dan anaknya yang masih belia ini. Pria berambut putih itu lari menggendong putranya yang menangis ketakutan. Kedua korbannya itu pun jatuh ke tanah. Tragisnya, si anak tertindih badan sang ayah. Jaksa penuntut Hungaria menyelidiki atas tuduhan tindakan kriminal yang dilakukan sang jurnalis televisi ini. Ia pun mendapatkan hujatan dari seluruh dunia. Peristiwa tidak beradab ini terjadi di tengah perjuangan mencari suaka. Rekaman video ketiga yang cukup mengundang haru adalah aksi jualan pena demi menyambung hidup. Siapapun yang melihat foto itu akan terketuk hatinya. Seorang ayah dengan wajah letih menjajakan beberapa batang pulpen di tangannya. Sementara seorang anak perempuan berusia 4 tahun tergolek pulas di bahunya. Abdul Hali Atar, nama sang ayah, merupakan seorang pengungsi Palestina dari kamp pengungsi Yarmuk, Suriah, dan putrinya bernama Rim. Keduanya mendadak menjadi terkenal secara luas di media massa. Abdul Hali Atar begitu terkejut saat mengetahui bahwa ia sedang dicari banyak orang. Mereka tidak dapat menahan haru dan sangat bahagia. Hal cukup mengejutkan terjadi karena dalam waktu 30 menit, sang penjual pulpen semakin menyedot perhatian publik dunia dan mendapat sumbangan $50.000 atau setara 70 juta rupiah. Masih tentang duka pengungsi Suriah, ada kisah tragis pengungsi lain yang menyentuh hati. Seorang bocah perempuan Suriah tengah mengangkat kedua tangannya seakan menyerah karena mengira sang juru foto akan mengeluarkan dan menodongkan senjata. Foto ini banyak dibicarakan karena dinilai menggambarkan ketakutan dan rasa trauma yang sangat mendalam bagi anak-anak korban peperangan. Mata sang bocah menyiratkan kecemasan, sementara bibirnya tertekuk dan mengerucut seakan ingin menangis. Pemirsa, menolong orang yang terancam keselamatannya dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Tolong-menolong dalam Islam disebut sebagai istilah ta'awun. Akhlak ta'awun ini menjadi penting demi menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2. Sesungguhnya, sifat dan sikap ta'awun atau tolong-menolong ini telah dimulai pada awal kelahiran dan perkembangan agama Islam. Dalam sejarah, banyak sekali perilaku Nabi dan para sahabat serta kaum muslimin yang berkaitan dengan sikap ta'awun. Misalnya saat Rasulullah SAW bersama kaum muslim di Mekah hijrah ke Madinah. Di sana terjalin suasana yang penuh keakraban dan saling menolong antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Maka demikian jugalah sikap kita terhadap para pengungsi. Bagaimanapun, mereka adalah saudara-saudara kita yang tengah dilanda kesusahan. Maka sudah semestinya kita membantu semampu kita.